Halo semua teman-temanku, kembali bersama saya Aisyah. Halo Virgo. Virgo, apa kabar? Virgo, selamat datang di channelku. Kembali kita membaca kartu untuk Virgo. Kita punya tema bacaan Virgo, perjalanan percintaan kamu sampai hari ini. Ayo kita shuffle kartunya karena baru saja dipakai ya. Virgo, kita dalam prediksi umum, jadi pastikan kamu ada di dalam energi ini ya. Kalau rasanya bukan cerita kamu, jangan memaksakan energi dalam prediksi umum. Karena dalam prediksi umum itu biasanya kita menarik energi yang paling dominan dari para Virgo. Artinya kita tutup dulu ya, masih ngomel. Artinya belum tentu resonate untuk semua ya, teman-temanku. Virgo, apa kabar Virgo? Perjalanan percintaan Virgo sampai hari ini. Banyak. Banyak, tutup lagi. Oke. Garden. Virgo, perjalanan percintaanmu sampai hari ini. Ada gunung. Ada woman di sini atau energi feminin. Ada hati. Ada bir. Ada mice. Ada a man atau kartu maskulin. Under the deck ada kartu rumah. Ini tentang stabilitas, tentang keamanan, tentang rasa nyaman, tentang sebuah penerimaan. Teman-temanku, rumah ya. Rumah adalah tempat di mana kita diterima apa adanya. Ya, nggak perlu palsu-palsu, di rumah orang nerima juga apa adanya. Orang-orang di rumah akan menerima kita. Teman-teman mau zuhur ya, saya udah mendengar ngaji di masjid. Baik Virgo, ada satu kondisi hubungan past, present, future ya. Energimu sekarang di sini. Saat ini ada energi garden di sini. Mungkin kamu bertemu dengan harapanmu, tetapi ada satu hal yang di sini, sebuah pertemuan, ada gambaran yang tak sesuai dengan keinginanmu, ya. Ayo kita bacakan dari awal, artinya cerita yang mungkin udah lewat, udah pernah kamu lewati, cerita apa yang tertangkap di sini, di belakang, di belakangmu, Virgo. Oke Virgo, ayo kita bacakan teman-temanku. Mohon maaf jika mendengar suara ini di masjid udah ngaji ya, tapi belum azan. Ayo kita selesaikan karena saya sudah menebar kartu. Virgo, pernah ada satu cerita di sini yang udah lewat, yang udah kamu lewati ya. Kamu terhubung dengan seseorang yang di sini ada perasaan yang dalam sekali ya, cinta yang sangat emosional yang kamu rasakan. Ya. Ini antara kamu dan seseorang di sini, kalau saya lihat ada energi yang apa ya, suatu kombinasi energi yang agak tidak setara. Yang satu penuh rasa, yang satu penuh logika, ya. Jadi sulit untuk ada titik temu kalau energinya seperti itu. Sebenarnya ini kolaborasi yang bagus, teman-teman, ya. Orang yang penuh rasa di sini belajar untuk berlogika, dan orang yang punya logika tinggi belajar untuk memakai perasaannya. Tapi ini energi yang sebenarnya sulit bertemu karena seperti siang dan malam. Ya, tetapi jika mau bertahan, maka akan kalian jadi komplit, baik dia baik kamu. Oke. Ada satu hubungan di sini Virgo yang mungkin ya membawa kamu selalu pada perasaan-perasaan emosional. Ini hubungan yang memang sesuai dengan impianmu, sesuai dengan harapan kamu,
hubungan yang sebenarnya membangunkan spiritual kamu, ya. Tetapi salah satu dari kamu di sini tidak berkompromi, apakah kamu, apakah dia. Sehingga yang terjadi adalah beban pikiran, perasaan kehilangan, ada lost contact, saya lihat di sini energi yang udah lewat. Ada blokir yang terlalu besar, ada gunung di situ, ya. Ada gunung. Mungkin tiba-tiba ada energi dari siapapun, apakah dari kamu, apakah dari dia di sini, ya. Dingin, diam dan membeku, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ada. Ceritanya ini ada perasaan kehilangan yang tersisa. Artinya mungkin ya, mungkin ada yang pergi, mungkin ada yang tiba-tiba ghosting, ya. Atau memang cerita ini berakhir karena yang tersisa adalah rasa kehilangan. Oke. Di sini juga saya lihat sebenarnya ada sebuah penempaan yang membangunkan. Tadi saya bilang ya. Saya bilang apa tadi? Kamu yang penuh rasa belajar untuk memakai logika kamu, dan kamu yang logika seharusnya belajar untuk memakai perasaanmu. Ya? Ini beberapa mungkin ada cerita cinta segitiga, ada blokir yang besar karena ini ada rumah di under the deck, ya. Tidak harus berumah tangga semua, di sini bisa saja cerita lajang, oke? Hanya energinya, dengarkan energi yang saya bacakan. Kalau kasus kasus untuk setiap orang berbeda, ya, teman-teman. Virgo, bagaimana kamu hari ini? Hari ini mungkin kamu kembali terhubung dengan seseorang, bisa jadi orang yang di sini pernah kamu apa ya, pernah kehilangan kemarin ya, atau bisa jadi dengan orang baru. Ada hati yang kembali hidup di sini, ada hati yang kembali berbunga. Saat ngobrol ini langsung happy, langsung hatinya ini ada sayap, hatinya melambung, melayang. Ya? Melayang-layang. Sepertinya ini sesuai dengan harapan kamu, sepertinya ini adalah yang kamu inginkan, seperti cita-cita kamu. Kamu seperti tersembuhkan saat terhubung dengan dia. Namun teman-teman Virgo, kenapa saya melihat lagi ada rasa yang kembali membebani lagi, samanya rasanya di sini rasa seperti kehilangan, ya. Hatimu itu seperti digerogoti lagi. Oke. Ini sedang kejadian ini yang saya bacakan, ya. Bertemu, terhubung lewat komunikasi, lewat obrolan, kamu melambung lagi. Enggak taunya kejadian lagi ini. Bisa jadi energi orang yang dari sini tadi, bisa jadi dengan orang baru. Oke, Virgo. Jadi kalau melihat energimu, ada gambaran seperti kamu ini sendiri gitu ya. Apakah berpasangan, apakah berkeluarga? Virgo, di sini ada kartu bintang. Sebenarnya ini ada penyembuhan, ya. Ada penyembuhan untuk kamu saat ini. Kenapa? Kamu itu udah digodok di depan sini, ya. Kamu itu sebenarnya udah tertempa oleh rasa sakit. Dan hari ini kamu hanya menginginkan hubungan-hubungan yang jelas. Ya. Ini saya lihat ada pertemuan lagi mungkin, apakah orang lama, apakah orang baru. Gambarannya kamu suka, tapi di sini ada gambaran kamu sulit berekspresi juga, ya. Kenapa? Ada hal-hal di sini yang kembali membuat kamu gelisah. Ini banyak nih energinya, ya. Ada pertemuan tapi sulit untuk sebuah titik temu. Itu yang menggerogoti, itu yang menggelisahkan. Ya. Melihat energi di sini ada seperti banyak energi, ya. Ada banyak energi. Apakah dia punya yang lain atau kamu punya yang lain? Apakah dia punya pilihan seperti itu, ya? Kamu seperti merasa ini tidak jelas. Tapi kamu suka di sini, saya lihat, ya. Lihat perasaanmu di sini seperti kembali digerogoti. Karena apa? Ada energi sebenarnya kamu tuh udah mau move, mau pindah, tapi satu sisi masih mengenang dia, masih mengingat dia. Ya?
Ya. Virgo, ayo buka dirimu ya. Ini energinya public, ini garden. Buka diri ya, jangan sibuk mengurung dirimu dengan cerita-cerita lalu. Oke, gambaran ke depan bagaimana gambaran ke depan? Gambaran ke depan saya masih melihat energi kamu yang di sini sebenarnya ada gunung ya. Ada gunung, kartu hati dan kartu maskulin. Sebentar saya pelajari. Iya. Oke, Virgo ini gambaran ke depan ya. Energimu saya lihat masih gunung, masih terblokir. Kamu asik dengan dirimu sendiri aja. Ya, kamu sebagian kamu ini fokus kepada hal-hal dunia aja. Ya, karir, pekerjaan, cari uang gitu. Ya. Kenapa? Apakah hatimu juga masih tertinggal di belakang? Ya. Hatimu hampa di sini sebenarnya. Virgo. Tapi kamu tahu caranya ya di sini. Kamu tahu caranya. Sebenarnya gambaran ke depan ini Virgo, ada perasaan yang cukup, ada perasaan yang tak kurang satu apapun. Walaupun saya lihat kamu masih sulit ya membuka hati untuk yang baru, sulit. Makanya ada garden di sini. Ayo Virgo, buka hatimu, ya, buka hatimu. Ayo kembali lagi ya, mengizinkan orang lain masuk ke dalam hati kamu. Oke? Kamu masih sulit membuka hati dengan orang ini. Men, hati dan gunung. Oke, energimu masih terblokir tentang cinta-cintaan. Kamu lebih fokus kepada hal-hal dunia, ya. Kamu lebih ingin hal-hal yang jelas gitu. Kalau ada yang nggak jelas, kamu langsung cut, nah gitu, ya. Jangan sampai menutup diri Virgo. Oke, Virgo, saya sudah mendengar suara azan. Ayo kita tutup bacaan kita, teman-temanku Virgo. Semoga ada yang bisa kamu petik dari sini, ya. Ini kartu dog, iya. Hatimu sulit move on ya Virgo kalau mencintai ini. Wow. Baik teman-temanku Virgo, jika merasa bukan ceritamu lepaskan ya, karena kita dalam bacaan umum, ambillah yang baik dari sini. Saya Aisyah, salam dariku Virgo. Sekian dan terima kasih. Dah.